Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah. Apoi, termenung. Sampai tak nampak Sarah datang. Mana ada. Nah. Ini bawa apa pula ni? Yang ni abang kena tengok. Yang ni abang kena habiskan tau. Sarah buat khas untuk abang. Dia abang makanlah. Puasa susah je. Tapi abang memang lapar pun. Macam tu tahu je. Sarah baliklah. Sarah balik dulu. Nanti buat bising pula. Nak balik? Yalah. Anak mak, pakai lawyer, manis, tahan agama. Untung siapa jadi suami dia. Amboi, abang kalau buat memuji, main. Abang tu lainlah. Abang pandai, handsome, rajin. Komplit package lah jadi suami. Tapi tak ada kerja tetap. Apa salahnya kerja macam ni? Sarah baliklah. Ini macam mana? Tak apa, nanti Sarah ambil je bekas. Okey. Jalan baik-baik. Kalau jatuh bangun sendiri tau. Yalah. Takkanlah abang nak angkat Sarah pula kalau Sarah jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastinya akan jiwaku setia bersamamu hingga akhir hayatku. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Hey, what? Mama ni kacau lah. Mama nak cakap sikit ni. Apa dia? Mama dengan Papa nak pergi ke majlis rumah Tan Sri Hamzah, nak ikut tak? Majlis dengan lagu jazz. That's so yesterday. Sesuai untuk Mama dengan Papa, but not me. Yelah, kita ni yesterday. Alah. Yesterday. Alhamdulillah. All my troubles seem so far away. Sedap pun. Tapi kalau Mel tak nak ikut, Mel jangan keluar, Mel. Nanti Papa bising. Please. I'll try. Janji tau. Janji. Mua pergi siap dulu, eh? Okay, Mua. Bye. Janji. Okay. Janji. I'm going on a party up tonight. Udah Tok Rokman, jom balik. Sikit lagi ni ada sikit lagi ni. Esok kita sambunglah. Lah okey, sikit lagi ni. Ni, hari ni apa pula Sarah hantar kat kamu tu? Curry puff ya. Dah habis dah pun. Kamu suka kat Sarah eh? Ayah ni. Biasa jelah ya. Dah kawan sejak kecil. Tok Rokman anggap dia macam adik dah. Dia tu suka kamu tu. Iyalah ya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Bawa balik ya bang. Abang jangan lupa malam ni. Tahu abang ingat. Letih betul badannya. Awak dah beritahu dah anak awak tu? Dah. Harap-harap kali ini dengar cakap awak ya. Insya-Allah lah, moga-moga. Mandi dulu ya. Okey. The keeper of the flame. I stood on the rocky shore. I watched the tall ships come. 40,000 years I'd been the first to strain. Bila macam ni rindu pula dekat Malaysia. Eh,
Haikal. Hello. Hello Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal, lama tak telefon Mama. Mama pun malas nak telefon Haikal, takut ganggu. Tak adalah Mama, tak ganggu pun. Mama sihat ke? Mama okey. Tapi ni Mama dengan Papa nak keluar, nak pergi majlis rumah Tan Sri. Ni telefon Mama ni, ada hal lah ni. Itulah Mama, Haikal ingat Haikal nak minta duit belanja sikit. Duit belanja bulan ni nak kat habis, Mama. Boleh, insyaAllah. Nanti Mama bagi tahu Papa. Tapi Haikal janganlah berjoli macam kakak pula. Kenapa, Ma? Kak Mel buat perangai macam dulu lagi ke? Susah nak cakaplah, Haikal. Tak apa, Ma. Nanti kalau Haikal free, Haikal call Kak Mel, Haikal sembang-sembanglah sikit dengan dia, nasihat dia sikit. Ya, insyaAllah. Boleh. Okey, Mama. Mama kirim salam kat Papa, cakap dekat Papa, Haikal dekat sini sihat je. Cuma itulah, pokek je tak apa-apa nak sihat. Yelah, yelah. Nanti Mama bagi tahu. Jaga diri tau. Assalamualaikum. Bililah Kak Mei nak berubah ni. Sarah pun tu juga sudah dapat abang. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Nak pergi mana ni? Amirah, saya hantarkan. Tak apa. Aku jalan kaki je, lagi pun dekat je kan nak sampai dah. Okey. Saya balik kampung ni saya cuti 2 hari tau. Oh. Engkau cuti? Dua hari? Yep. So, aku nak buat apa kalau kau cuti? Aku balik dululah. Aku dah banyak sangat kerja. Lagi pun tak manis kan berdua macam ni. So, aku balik dulu. Okey, bye. Assalamualaikum. Sarah. Waalaikumsalam. Berapa ya? 10. Ayah bukan apa, Luk. Ayah tengok Sarah tu melayan kamu lebih dari kawan lagi. Tak ada apa-apalah ya. Loman dengan Sarah tu dah mesra sejak kecil lagi dah, sejak sekolah. Takkan ayah tak ingat? Bila nak periksa, belajar sama-sama. Sarah pandai sastra, Loman pandai matematik. Sampai kat sekolah tu ya, orang dah cakap kita orang ni cinta lah. Itu dulu. Tapi sekarang, masa kamu duduk kat London dulu, tak rajin pula dia datang kebun ni. Tapi sekarang ayah tengok, tiap-tiap petang pula. Dan Luqman tak ada kat sini, buat apa dia nak datang ya? Yelah, ayah ingatkan je. Kalau Luq suka, ayah tak ada masalah, tak ada halangan. Mak pun sama juga. Tapi cuma mak dia tu mulut sikit laju. Laju sangat. Tapi tak apa, sikit-sikit ayah boleh handle. Ya Allah ya. Betul, tak ada apa-apa. Ya. Luqman sekarang ni nak fokus pada kerja, pada kerjaya. Tak ada nak fikir-fikir pasal kahwin ni. Luqman nak balas jasa mak dengan ayah. Jadi ayah, tak payah lagi nak cakap hal-hal ni . Betul ni? Iya, betul. Cepat sikit dah, Tin. Aku apa dah ni? Dah sikit lagi. Dah siap dah pun. Amboi. Cantiknya. Alah, mestilah. Nanti orang tanya siapa cantik tu. Tak bangga. Bini Datuk Zakri. Tak adalah. Risau. Sebab dekat luar sana terlalu ramai gigolo-gigolo. Mereka sukalah dati-dati comel, rendah-rendah macam ni. Alah, jangan nak merepeklah. Ni tadi Haikal call. Dia minta sikit duit dia nak pakai, bang.
Oh ya. Hmm. Bulan ni abang lupa back-in kan kat dia. Dah. Jom. Jom. Oh. Jom. Jangan bising. Jomlah. Makin comel. Dia ada ke tu? Ada. Dia cakap dia tak keluar. Awak percayalah cakap dia. Dia dah cakap macam tu, macam tu lah. Mana saya tahu. Perangai dia sekarang ni makin dekat. Ikut panggil mak dia. Eh, saya pula. Macam awak adalah. Ketegak. Orang Kedah cakap. Wah, Datin. Cantiknya. Eh, nak bodek ke ni? Tak bodek, Datin. Cakap betul-betul ni. Eh, Papa. Nak puji, jangan puji depan-depan. Kan dia tak boleh tidur malam. Eh, biarlah kan. Makin umur, lagi cantik macam ni. Lagi bagus. Terima kasihlah. Mak Papa pastikan malam ni dia tak keluar. Baik, Datuk, Datin. Cakap aja dekat dia saya tak bagi dia keluar. Sebab besok dia ada kuliah. Berapa hari tak masuk kuliah tu? Tutorial dah patah lagi. Assignment berapa banyak tertinggal. Projek paper lagi. Apa? Abang. Kak Pa tak tahu tu. Kan? Oh, assignment, semin ke assignment? Apa tu tutorial? Apa tu? Apa lagi tu? Paper tu saya tahu lah, Kak Pa. Tak apa, tak apa. Yang penting cakap dia jangan keluar malam ni. Cakap Mama dengan Papa dia tak bagi. Tak susah kan? Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak call dia ke tak nak ni? Kalau aku call kan nanti kan dia marah pula aku. Aduh, tolonglah Zadi. Yes. Hello. Hello. Tolonglah Zadi Melina, tolonglah. Siapa kata tak jadi? Jadilah. Ha, macam itulah. Aku dah besar cantik dah ni. Okey, jumpa kat sana sekarang. Gerak sekarang. Eh, kejap. Tunggu. Aku nak call you ni kejap. Dia mesti dah tertidur tu. Tunggu sekejap, ya. Aku hold tau. Lupa. Pa. Woi, kau dah siap belum? Aku nak ambil kau ni. Mana? Kau ni dah kenapa? Mamai, eh? Cepatlah siap. Ladies night. Kau tak ingat ke? Yo, aku tunggu kau sampai nak kejung tu tak? Sekarang ni, kau nak ikut ke tak nak? Unlesslah. Yuni, sebelum Melina mengamuk, baik kau siap cepat. Jadi ke? Iyalah, jadi. Cepat sikit boleh tak? Okey, aku siap sekarang juga. Dahlah. Bye. Mel. Dia Mel nak keluar ni. Papa dah pesan. Cakaplah Mel pergi group discussion. Case close. Case close tu apa? Aduh, Mak Rempah ni. Just bagi tahu je lah Mama dengan Papa apa alasan. Nanti Papa bising. Cakaplah Mel pergi library. Library buka ke malam-malam ni, Mel? Mak Rempah. Call excuses. Kalau Papa tak faham sangat, Mak Rempah cakap macam ni kat Papa. Mak Rempah ni cuma orang gaji. Bukan security, bukan bodyguard. Tugas Mak Rempah cuma masak, kemas rumah, cuci kain. Senang kan? Takkanlah aku nak cakap dengan Datuk macam tu. Kalau aku cakap macam tu, dah tentu puting beliunglah dengan Datuk. Dengan apa hatu dah lau.
belum sampai lagi ke? Hello sayang. Kau kat mana ni? I dekat sinilah tunggu you. Kau masuk jalan dulu, aku lambat ni. No. I tunggu sini sampai you datang. Kau masuk jalan dulu, aku on the way kan? Okey, kalau you nak I masuk dulu, I masuk dulu, tapi you make sure datang tau, I tunggu sini. Yeah, whatever. Melina Datuk Zafri. Ada rupa. Cantik. Anak orang kaya. Kalau Melina dengan Haris. Macam orang cakap, we are men for each other. Perfect ten. Jalinkan kembali episode. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Umar. Ya, esok insya-Allah kita jumpa eh. Tapi tak adalah pagi sangat. Tahulah perjalanan daripada Cameron ni. Insya-Allah tengah hari dalam pukul 12. Okey. See you tomorrow. Assalamualaikum. Luke? Mak. Dah sembahyang? Dah, Mak. Tak sempat hari ni nak pergi surau. Tak apa. Jom mari makan. Tak apalah, kejap lagi Luke keluar. Mak makanlah dulu. Makan sama. Tapi cepat sikit tu, ayah kamu dah lapar sangat. Yalah mak, ayah tu lapar aje selalu. Cepat sikit tau. Serenjis dipilis, ditapungi lah tawar. Air beras kunyit ditabur. Minum. Mak. Mana cakap apa ni selagi nyanyi lagu pengantin lah apalah. Ni mak nak tanya Sarah sikit ni. Tanya apa? Ada orang tu berkenan kat kamu, Sarah. Siapa? Apa ke nama dia tu, Susana? Mak nak sebut Sarah? Zulpeka ke apa? Zul kenapa dengan dia? Dia berkenan sangat dengan kamu, Sarah. Habis tu kalau dia berkenan kenapa? Kalau kamu okey, dia orang nak datang merisik. Tak nak. Mak jangan memandai. Kalau Zul tu Sarah tak nak lah. Hai, mak dah tahu dah jawapan kau, Sarah. Kau tu memang tak layan lah. Memang nunggu si Lokman itulah. Mak tahu kan? Yalah. Apa kurangnya Abang Lokman? Memanglah tak ada kurangnya, Sarah. Tapi betul ke Lokman tu suka kat kamu? Yang mak tahu, hari-hari kau pergi hantar kuih kat dia. Sampai habis tak payah mak tu kau hantar. Bila pula nak mulangnya? Mak ni berkira sangatlah nanti Sarah gantilah balik tupperware tu. Yang penting Abang Lokman suka apa yang Sarah masak. Janganlah berangan tinggi sangat, Sarah. Macam inilah, terpulanglah pada kau, Sarah. Yang penting kau pergi ambil balik tupperware kat rumah Lokman tu. Mak dah lama kumpul tu, Sarah. Yelah, nanti Sarah ambil lah. Mak ni tak payah habis tupperware mak tu lah. Sejuk pula malam ni. Ish, mana dia ni? Satu hari telefon tak dapat-dapat. Saja je nak buat orang marah. Tak fahamlah mana dia pergi. Alah, Zita. Kau bukannya tak kenal boyfriend you tu. Layar sangat.
Hello, Cik Eva. Dia tu dengan aku serius. Kita orang nak bertunang dah pun. What? What? Kenapa? Huh. I tak rasa lah. No. I don't think so. Kenapa? Salah? Salah ke kalau aku bertunang dengan dia? Salah ke kalau aku dengan dia? Tak salah kan? Cik Zita. Masalahnya bukannya you salah ke betul. Masalahnya sekarang yang boyfriend you tu yang player sangat. Dia serius ke dengan you? Ya. Dia dengan aku dia serius, okey? Dan aku tak rasa dia keluar. Atau mungkin dia sekarang dengan orang lain kat kelas. Tak kot. Alright. Eva, jomlah kita pergi kelab. Sure. Datang, kata diri snipe kot. Tapi yang penting, all the jejans kan? What? What jejans? Lelaki yang kemarut tu lah. Kau kena ingat ini. Jaga sikit kelas kau tu. Jangan nampak desperate sangat. Excuse me, Zati. Aku ke kau? Kau lah. Cuma saya macam Mel sikit. Cool je. Kan, Mel? Please lah. Tak layanlah jejans kau sendiri. Aku setuju. Agreed. Please lah. Kau yang lebih kot. Okay, okay, enough, enough. Come, let's dance. Sejuk betul lagi ni ya. Sedap betul mak masak tadi. Mak ni bawa kopi pula ni. No. Jadi ke lu pergi KL esok? Jadi ya. Pakai je kereta ayah tu. Habis ayah macam mana? Alah, ada motor lah, pakai motor. Tak payahlah ya. Lomba pergi naik bas je, balik hari je pun, petang dah balik. Bawa je kereta ayah kamu lu. Lagi pun senang kamu nak ke mana-mana nanti. Nak pergi mananya, mak? Ni, kalau ada masa singgah tu rumah Datuk Zakri. Kita ni pun dah lama tak jumpa diorang tu kan? Tapi nampak gaya macam tak sempat, mak. Kamu satu juga. Lu kan banyak kerja. Biar dia uruskan kerja dia dulu. Ni, mak. Kalau lu dah ada kerja nanti kan, tentu kita sunyi rumah ni kan? Mulalah tu. Tengok mak kamu. Dia belajar pelat-pelat kat overseas tu, takkan balik tak kerja. Apa? Cakap sekarang ke kamu kita tu? Tak payahlah. Bang. Sekarang ni kan bidang pertanian satu bidang perniagaan tu. Tak payah, Luk. Tak payah dengar cakap buat kamu. Luk kerja-kerjalah dengan apa saja yang Luk ada tu. Yang setara dengan Luk. Sekat kerja kebun dia boleh buat seorang lah. Ayah ni masih ada kudrat lagi. Boleh buat semua tu, Luk. Mana-mana yang elok je lah. Ya, mak. Cikgu sikit. Ayah, minum ya. Minum. No, no, no. Alah, kan I dah kata, jantan tu memang tak boleh harap sangat. Alah, Ifa, biasalah tu. Dia mungkin tengah tension. Apa nak kata dah cinta sangat? Mestilah. Dia kan lelaki yang terawal dan terakhir untuk aku. Perasan habis kan, you ni? Mestilah. Harus ku. Okey, Zita. You pergi atas dulu. I nak tunggu kau makan sini sekejap. Okey, tapi jangan lambat tau. Okey, sure. Oh my god, it's freaking hot. Woo!
Kat sini ada phone you kan? You tahu tak, banyak kali I call you, you tak jawab. Teruk betul you tahu. Kenapa pula? Saya tak ada janji apa-apa dengan you pun. Okay. Mel. Oh. Sebab perempuan ni? Hei perempuan. Kau kenal tak aku siapa? Aku Zita. Semua orang dalam kelab ni kenal aku, Zita. Kau faham tak? No, I don't know you. Menyampai aku tengok kau ni kan? Ni, untuk pengetahuan kau, hari tu hak aku. Okey, kalau dia hak kau, then you should just keep him inside the room. Okey, bye. Eh, hey, kau hajar lah kau ni. Eh, kau ni kan? Hei, apa? Mel! Hey, kau tak kenal lagi siapa kan? Zita. Apa Haris? Sabar, boleh tak? Hey, you tak kenal siapa lagi saya kan? Sabar! Mel! Haris! Tak guna nama padik! Hey, paslah! Haja, hisap kau. Kau balas dendam. Teruskan jalinkan kembali. Mel. Hey! Mel. Apa ni? Okey, okay, I'm sorry, okey? Eh, kalau kau nak jiwang bagai, bukan aku tau. Dengan perempuan kampung tu. Eh, I tak ada apa-apa dengan dia. Dia tu yang tergiri dengan I. Whatever lah, weh. Mel! Stop. Eh, Mel! Mel! Apalah, Mel! Kau nak pergi mana? Aku nak baliklah. Boring dah serang-serang ni. Pip, takkan nak balik sekarang? Tak puaslah. Kalau korang nak menari, korang menari je lah. Kan aku dah cakap dengan kau, Haris tu tak boleh diharap. Dia tu player, Casanova, womanizer. What else? Don Juan? Yes, exactly. Eh, korang ingat apa? Aku suka sangat dengan dia. Tolonglah. Pip, can't deny the fact that he's the paling macho guy in that club, okay? Aku pun reda dah dapat dia. Then go! Aku memang suka kat dia. Tapi bukan layan dekat aku pula. Dia bukan tak layan kau. Kau tu belum sampai standard dia lagi. Senang cerita, dia tak suka kau. Amboi, sedap gila mulut kau, Zati. Eh, dah lah. Bodoh dia. Aku nak balik, okey? Habis itu macam mana? Dah lah, jom lah. Biarkan dia lah. Kan Mama dah beritahu kita ada dinner dengan Tan Sri. Itulah, Mel lupa. Mapa. Tapi Marpa. Marpa nak study, Marpa tak buat pengajian untuk Mel. Mel yang buat sendiri. Apa cakap dengan Marpa macam tu? Dia ambil sendiri. Sorry. Macam ada yang tak kena yang ni. Kau mengadu lah. Sepasal lagi spy pula. Berapa banyak Papa bayar untuk kerja overtime ni? Mak Rapah tak ada mengadu apa-apa. Mak Rapah cuma buat kerja je. Kalau Mak Rapah tak buat kerja, nanti Datuk bising. Eh, tak payahlah. Kalau Mak Rapah tak sayangkan Mel, cakap je lah. Apa susah? Semua orang sayangkan Mel. Mel tu kena ubah perangai. Jangan balik lewat malam. Itu sebab Datuk bising. Eh! Hey. Kau nak jadi pakar kaunseling pula kat sini, kan? Suka hati akulah. Aku nak balik lambat ke? Aku nak keluar malam ke? Aku ada duit. Aku muda lagi. Kau tu ada apa? Kau tu orang tua je. So, jaga je lah kerja kau yang macam orang gaji ni. Faham? Suka hati Mel lah. Ya, suka hati Mel pun. Oh, ya. Mak Rapah ingat, eh? Lagi sekali kalau Mel dapat tahu Mak Rapah mengadu kat Papa, Mel boleh buat Mak Rapah backup baju tu balik kampung lah.
Ingat. Mel boleh buat tau. Sibuk. Aku memang tak pasti. Kau tahu tak? Aku malu tau. Mana aku nak letak muka aku macam ni? Ha? Kau tahu tak aku siapa? Aku diva dekat kelab tu. Zita, I ni bukan nak sebelah siapa-siapa. Tapi perangai you macam tadi, macam tak ada education langsung. Patutnya you cool lah sikit. Eva, kau nak suruh aku cool macam mana lagi? Ha? Cuma kau bayangkan orang yang kau sayang bermesra dengan perempuan lain macam tu. Yelah, kau kan kata you ni diva. So cari je lah yang lain. Ya, memang aku diva. Tapi ni soal hati dan perasaan. Ha? Kau ingat apa? Hati aku ni macam butter nak pasang sana sini. Kau tahu tak aku benci sangat kat perempuan tu. Kau nak bunuh je dia. Okey, fine. I faham Zita. Tapi sekarang ni dah lewat malam, okey? I nak tidur. Ada kerja esok. Eva, nantilah dulu. Kau kena dengar luahan hati dan perasaan aku. Sekarang siapa lagi aku nak bercerita? Okey, okey, okey. I faham. Tapi sekarang ni, you and I ada kerja esok, okey? So, I'm ngantuk nak pergi tidur. Eh, nampaklah kau ni. Aku benci. Melina, kau ingat, eh? Aku akan pastikan hidup kau akan hancur untuk selama-lamanya. Kau tak kenal lagi aku siapa, kan? Aku Zita. Harap-harap aku dapat berita gembira hari ini. Kerja elok-elok. Nanti bawa kereta tu jangan tu hala. Bawa hati-hati sikit, Man. Yalah, Mak. Ada apa-apa pesan lagi tak? Ni, nanti kalau nampak traffic light tu merah, berhenti. Aku ni jangan pula memecut pelaju macam tu. Bahaya. Mak ni, dah macam cikgu mandu pula. Yelah, ni kan pasal kuning terus memecut. Bahaya tu. Mak doakan, eh? Okay, salam, ayah. Baik tu, jalan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Lia, Abang Luma pergi mana tu? Dia pergi Kuala Lumpur. Dia tak beritahu ke? Tak ada, dia tak beritahu Sarah apa-apa pun. Buat apa Abang Luma pergi KL? Oh, dia ada kerja. Nanti petang dia baliklah. Oh, nah. Kuih. Oh, terima kasih. Ni, tak puih ni. Dah ada tiga tau kat rumah. Itulah Mak Lian nak hantar-hantar tak sempat. Tak apalah petang ni Mak Lian hantar. Tak apa. Bila-bila masuk tak apa. Dahlah Sarah balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kuih ni untuk Mak Lian ke untuk Lokman ni? Untuk Mak Lian lah. Terima kasih. Pukul 11 baru tu. Pukul 11. I'm late! Datin. Apa? Ha. Yes. Nina is back. Kita ni macam patung pula. Hai, Ma. Hai. Nak ke mana? Nak pergi kelas lah. Nanti pergi kelas terus balik tau. Jangan merayau-rayau. Nanti Papa hantar pergi Melbourne baru tahu. Lagi best. Mel, janganlah nakal sangat. Apa benda yang Mel nakal? Dia satu hari semalam Mel duduk rumah kot. Yalah satu hari duduk rumah. Jeans bawa baju tidur nampak tau. Ya. Ya. Mama tak sukalah Mel tipu-tipu macam ni. Okey, wah, Mel dah lama ni. Mel pergi kelas dulu. Bye. Hati-hati, Mel. Balik. Cepat kelas.
cepat. Buat kereta macam ni. Ni lah budak tadi ni. Muka lawa, kereta lawa. Tapi bawa kereta pun ajar. Memang takkan lah jadi bini aku perempuan macam ni.